yang benar. Aku kesana sekarang. Ah, bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang, ini simpel. Enggak deh, Cil. Aku sudah kangen banget sama teman-temanku yang ada di laut. Dadah ya, Ucil. Ya. Cil, ya. Kamu ngapain sih? Enggak, iseng aja. Jadi enggak nyewa film yang baru? Jadi, tapi filmnya kungfu. Kamu suka enggak? Wah, suka banget. Jadi yuk. Ya. Kamu ngapain sih, Cil? Kungfu. Kungfu apaan kayak begitu, mabok? Ya, ini namanya jurus dewa mabok. Jurus dewa mabok. Mabok apa? Mabok salep. Oh, kamu ikut-ikutan film ini. Ya, abis kelihatannya asik banget, Mbak. Kok senyum-senyum sendiri, Mbak? Aduh, Cil, tau gak, Cil? Mbak tuh hari ini benar-benar seneng, tau gak? Ya? Akhirnya nih, proposal skripsi Mbak diterima juga. Hebat, Mbak. Nah, makanya rencananya besok Mbak pengen ngajak teman-teman Mbak kesini buat makan siang. Kan besok hari Sabtu, jadi mereka pada libur. Gimana kalau kita bikin pesta kebun, bikin barbeque? Ya, Cil, kayaknya agak repot deh. Lagian siapa yang bisa barbeque? Ya, kalau soal bakar-bakaran sih saya bisa. Serahin aja sama saya. Bener, kamu bisa. Percaya deh, Mbak. Aja. Ya udah, kalau gitu nanti siang kita harus belanja beli semua bahannya. Ya, siap. Nah, ya, puasa akan bikin yang terbaik. Ya udah, gua mau kamar dulu ya. Iya, Mbak. Ini cairan yang hebat. Coba dikit. Sini. Ah, inyok sukses. Cairan ini bisa bikin orang kelingan. Kalau Ucil minum cairan ini, dia akan memble dan inyok langsung tangkap. Son! Son! Come here, Son! Bos punya penemuan baru nih, Son! Aduh, punya anak buah satu aja tidak mau nurut. Apalagi satu peleton kayak manusia. Sebentar, mana sih? Son! Sonton lagi jalan-jalan santai. Aduh, kepripin urusannya. Kerjaan aja belum beres. Tidak bisa kalau begini. Ya, Cil. Iya, habis hebat sih, Mbak. Saya kan sering diganggu sama musuh saya. Jadi kalau suatu saat saya diganggu lagi, saya bisa pakai jurus mabok. Mau diajarin enggak, Mbak? Ih, yang enggak mabok kayak susah, apalagi yang mabok. Mau ah, sih banget. Iya, iya, iya. Pada bau si Ucil ya. Sama baju ini yang bau ya. Enggak kok, baju ini enggak bau kok. Si Uci. Kita tinggal di adik sapi untuk berbicunya. Jangan lupa sausnya, Mbak. Iyalah, pasti. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Gue mau tangkap si Uci kancil itu. Bos pasti kaget. Gue akan tunjukin pada bos bahwa si Sontol ini sebenarnya jagoan. Tapi sembunyi di mana ya? Di sana aja. Kayaknya belanjaan kita udah cukup ya, Cil? Iya. Daging udah, saus udah, terus buah-buahan juga udah. Ya udah yuk. Yuk. Ucil kan kecil, bukan lebih besar. Masa gue kalah dulu. Pokoknya begitu Ucil lewat, gue toplok. Awas lu. Si
aja kamu gak bisa lolos sini. Cil! Apa-apaan sih kamu, Cil? Banget mau keluar, aduh, terbuat dari apa sih alat ini? Kayak vakum cleaner aja. Cil, ya? Mbak khawatir banget tau gak? Tenang aja mbak, udah beres kok. Balik ya mbak. Yuk. Nah, awas kamu Cil, kurang ajar kamu. Lain kali ajar kamu. Kamu tadi kenapa gak pakai jurus dewa mabok sih? Waduh, kalau gak ada musuh sih saya bisa. Tapi kalau ada musuh beneran, mana sempat mikir. Itu tandanya kamu harus makin rajin latihannya. Iya deh, habis pulang dari sini saya mau langsung latihan lah. Cairan bisa membuat orang menjadi kamu. Coba di kita. Coba jalan ya. Tapi kalau kaku terus tidak bisa balik bagaimana ya? Apalagi kalau mulus-mulus. Aduh. Tapi kalau tidak dicoba, mana Inyong tahu? Ah, biar sundur saja lah. Bos! Hah? Loh, kok kaku? Aduh, bos jadi patung nih. Ah, ini pasti gara-gara minuman ini nih. Bos! 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 Hebat, Son. Inyong sukses, Son. Jadi patung kok dibilang hebat sukses gimana sih bos? Cairan ini yang hebat, Son. Lihat, Son. Nah, ini dua cairan yang hebat, Son. Ngerti? Kalau yang merah bisa bikin orang keliengan, kalau yang kuning bisa bikin orang kaku. Ngerti ora, Son? Kalau begitu kita gunakan untuk nangkap si kecil aja, bos. Loh, memang yang susah payah bikin ini buat siapa coba? Nah, emangnya buat siapa? Aduh, Son tol. Kapan sih otak kamu itu bekerja dengan baik, Son? Iya buat nangkap si kecil dong. Memangnya buat nangkep nenek kamu? Jangan-jangan otak kamu kalau dites, IQ-nya nol, Son. Kamu dari mana? Dari ngejar si Ucil, bos. Terus gagal, kan? Ya, bos memang cerdas. Tutup mulut, atau nyong siram biar kaku. Jangan dong, bos. Son, besok kita serbu si Ucil, Son. Setuju, bos. Tapi Son tolis dulu ya. No. Kamu ke rumahnya si Ucil, Son. Jadi mata-mata, Son. Jangan bikin ribut, jangan sampai ketahuan, Son. Pokoknya kumpulkan informasi, Son. Buat apa? Besok aja langsung kita serbu, bos. Langsung nyerbu. Terus gagal total, begitu. Kita harus kumpulkan informasi, Son. Ngerti ora, Son? Bikin strategi baru, Son. Baru kita nyerang. Ngerti ora? Sana kamu berangkat. Bos. Son. Ingat, Son. Jangan bikin keributan. Ngerti ora? Cukup gak ya, Cile? Cukup. Hai, halo Bel. Yo, apa? Selamat ya, proposal lo diterima. Iya, makasih. Si Mary kemana? Bentar lagi juga nyampe. Katanya sih dia langsung dari lokasi syuting. Oh. Mbak ini apaan sih Mbak? Ini Mbak baru aja belanja masih Ucil. Halo. Ya, panjang umur baru diomongin udah nongol. Selamat ya. Makasih ya. Proposal lo kan udah terima. Berarti lo udah bisa nyusun skripsi dong? Iya, mulai sekarang gue udah harus nyari data. Wah, kayaknya pesta kebunnya bakal asik nih. Siapa sih yang masak? Alah, lu pasti mau nyoba resep baru kan? Gua mau tau nggak siapa yang masak? Tunggu, gua tebak. Lu pasti mau nyewa chef terkenal buat masakin? Bukan. Jadi siapa yang masak dong, Mbak? Kita-kita mana ada yang bisa? Yang masak tuh si Ucil. Ucil? Yoi, pokoknya dijamin enak deh. Don't worry. Nggak salah. Kerjanya begini yang bikin bosan, jadi mata-mata, bikin keributan. Hah, padahal gue paling gak tahan melihat si Ucil, pengennya langsung serbu aja. Demi strategi,
terpaksa deh menahan diri. Nah, sebenarnya buat apa sih strategi segala? Nah, mendingan langsung kita tangkap aja. Nah, bos memang kadang-kadang sok tahu. Bos, mendingan gue ngumpet di sini aja deh. Bantuin gue bikin koktail sama salad, ya? Oh, eh, tunggu. Cil. Apa? Ya? Lu yakin kalau bisa bikin barbeque sendirian? Aduh. Saya sering bakar ikan sama teman-teman saya di pantai. Pokoknya bikinan saya leker, teh. Udahlah, Mbak. Percaya aja sama si Ucil. Paling apes juga kita makan daging gosong. Ya nggak, Cil? Nah, eh, bukannya gitu. Bukannya gitu. Kalau misalnya enak kan gue bisa ketawarin temen-temen, ya nggak? Lu kalau soal duit panjang deh akalnya. Biar lo tau nih ya, di zaman krisis sekarang ini, kita tuh mesti sering-sering putar otak biar dapet duit banyak, ya? Yaudah, yuk kita bantuin Bayu aja yuk. Iya, cepetan. Kerja-kerja, mari kita kerja. Pokoknya semua pasti beres. Bikinan saya pasti enak. Saya akan memberi bukti, bukan janji. Garong apa? Awas lu kalau ketangkep. Gue pijet nih. Dendam nih gue. Beres semuanya, Cil. Semuanya udah beres ya. Ntar nanti sial. Jangan pakai air, jangan pakai sampah lagi. Pokoknya besok kalau ketemu Cil, gue pijet nih. Awas lo, Cil. Gue ngajar habis-habisan. Wah, kompak nih. Pokoknya koktailnya pasti oke. Saladnya juga pasti oke. Nisan, tolongin dong. Cil, sini Cil. Sini. Pokoknya besok jangan sampai musuh-musuh kamu datangnya terus ngacauin pesennya Mbak. Awas lo. Jangan khawatir. Kalau mereka datang bikin kacau, saya hadapi dengan jurus dewa mabuk. Hiya! Kenapa tuh anak? Kacian kali. Jadi hari ini ada pesta bubon, Son. Iya, Bos. Langsung aja kita serbu, Bos. Emosi nih, saya emosi, Bos. Sabar dong, Son. Kita atur strategi, Son. Ya kan? Kan di sana banyak orang-orang, Son. Nanti bisa bikin repot, Son. Kan ada cairan kuning, bisa bikin orang-orang jadi kaku, Bos. Wah, tuh menotak kamu terjadi, Son. Son, kita bikin orang-orang pada kaku, Son. Terus si Ucil, kita bikin keringan, Son. Oke, Bos. Son, tinggal tangkap. Oke. Okay. Tinggal serbu, Bos. Let's go, Son. Pegang, Son. Oke, siapa takut. Ayo, Bos. Kemana sih, Cil? Udah keluar nih. Oh, ini anak Cil. Kemana sih, lo? Ucil. Petang dong. Ucil, gimana sih? Kan kita udah lapar. Gimana nih? Tunggu sebentar ya, saya akan menyiapkan ya. Nunggu lagi. Yaudah, daripada nunggu ini kita ini yuk. Koktailnya dulu kita tes. Cepet ya, Cil. Nih, pegang. Jangan pakai lama, Cil. Masannya gak pakai lama. Nih. Dulu, siapa? Gue dulu lah ya. Sendoknya mana sendoknya? Lu tuh pakai sendok itu aja lah, sendok kecil lu ketinggalan. Mana sini lu? Ansi langsung. Woi. Ya, thanks. Nah. Itu mereka, Bos. Mereka lagi ngapain ya, Son, ya? Yang merah buat si Ucil. Beres. Kita siap-siap, Son. Jangan sampai ketahuan Ucil. Tapi kalau tiba-tiba si Kentung datang gimana, Bos? Kalau udah Kentung, Son, bom ini yang akan bicara, Son. Laper nih. Iya, udah gak tahan nih. Cepet. Buru dong, Cil. Makan duluan aja, nih. Beneran, nih? Iya, saya belakangan. Ya, saya nyesel. Oke. Makan. Ih, hai. Rebutan. Satu. Ya gue yang mana? Yang kecil. Gak mau. Sandra diet ya. Sandra. Ya, oke, gue dua. Iya.
Awas, satu. Coba, dicoba. Kakak, gue yang ini aja. Coba aja. Yang gue mana? Nyam-nyam. Kancil, kamu heran kan? Itu cairan penemuan baru, bisa bikin kaku Cil beberapa menit. Hebat kan? Dasar iseng lu. Udah nyerah aja kamu Cil. No way. Mantap. Dicampur ramuan khusus bos. Minumannya sudah dicampur dengan ini. Terpusing. Oke, yang begini gampang bos. Udah maaf, pakai gila-gila maaf segala ini. Kurang ngajar kamu ya. Ayo Son, ayo Son. Tambah jago Son. Lagi ngapain mereka ini, ha? Aduh, makannya lama amat sih. Gue heran tadi gue abis ngapain ya? Iya, gue juga jadi bingung deh. Gue yakin pasti ada yang gak beres nih. Kayaknya kita makan gak abis-abis deh. Rasanya kayak baru bangun tidur. Makanya, kalau makan tuh jangan pada ngelamun. Pada bingung ya. Nggak usah bingung-bingung, cari patok ayam lo. Cepat aja daging panggang buatan saya bikinin lagi ya. Bentar. Yang benar, aku salah sekarang. Ah, bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Bagi panjang, ini